السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad faza almuttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ni Allah pilih kita semuanya, insya-Allah biasa berada dalam ketaatan. Allah pilih kita untuk terus berada dalam suasana majlis zikrullah, duduk dalam radah min radi jannah. Orang beriman itu dengan ilmu berpisah tiada. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat darjat di kalangan kamu, orang beriman dan yang berilmu. Wa utu ilma darajat. Kenapa? Kerana ilmu Allah menyatakan tentang sifatnya. Ini Allah SWT yang maha berilmu. Orang beriman ini bermula tiada. Dia beriman kepada Allah Ta'ala yang mana memiliki segala sifat itu. Ini apatah lagi ilmu. Manusia tidak pilih ilmu. Alamat insana malam ya'lam. Makhluknya lain pun. Wa imam malaikat yang kita melihat, yang kejadiannya itu mulia. Allah muliakan kejadian para malaikat. Pun mengaku tidak punya ilmu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 32, ketika malaikat menyatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan begitu juga dengan iblis. Iblis, kegagalan dia adalah apabila dia tidak berganding dengan ilmu. Dia hanya beramal, mas kalian, amalan yang disuruh. Kita mungkin buat suruhan, mungkin kita tidak berserta kefahaman. Mungkin disuruh lah, macam anak-anak kita kan. Suruh dia buat, gamik. Pergi itu, pergi ini. Kenapa pergi tak tahu. Sebab apa pergi, kena suruh je lah. Pergi sekolah. Yang paling parah kan, pergi sekolah kan. Kenapa sekolah? Sebab ayah suruh. Habis dah satu sampai dah enam. Naik pula tegak satu sampai tegak lima. Nak pula yang ambil Hafizul Quran 30 juzuk. Dah habis 30 juzuk pun kenapa mengapa? Sebab ayah suruh lah. Allah. Sehinggakan bila dia ada lifestyle dia sendiri, mula dia buat interview kata rasanya dulu buang masa je kot. Sudah. Ada podcast orang muda kita. Dia boleh interview kata dulu tu buang masa je. Sebab apa buang masa? Sebab dia buat kerana suruhan saja. Disuruh je.
Tapi dia tidak faham tentang apa yang dilakukannya. Tidak datang dari hati yang sedar, kesedaran. Kerana itu amalan itu berubah-ubah pada kedudukan makam. Tapi pada kedudukan zahir, sama saja. Macam solat. Ketika dah dia akil balik, setiap pada umur start 7 tahun, ajar dia dah. Menakil balik. Start dia solat dengan umur dia bermulalah kata 13 tahun. Dengan umur dia 33 tahun. Dan berumur dia 53 tahun. Perbuatan sama je. Tapi makam berbeza-beza. Kenapa? Kesedaran dia dah mula nampak. Dia sedar. Perjalanan sedar tu. Sudur. Sedar tu apa? Sudur. Hati. Nah, hijab hati tu terbuka. Buka, terbuka. Apa yang menutup hijab hati dia? Dunia lah. Benda. Dia masih terhijab dengan kebendaan. Kerana dia lakukan di dunia ini kerana nampak hasil benda. Dia tak nampak bahawa dunia ini bermula tiada. Tak ada pun dunia ni asal lah. Ada orang beriman tu kena ada faham. Sebab tu dia tak boleh jadikan tujuan dunia ni sebagai tujuan sebab bermula tak ada, akan berakhir tiada. Dia akan berakhir dengan sifat asal dia tak ada. Jadi kalau jadikan dunia ni sebagai tujuan, maka tiada apa-apa makna dalam hidup. Kerana dia akan bermulanya tiada dan berakhir pun tiada. Jadi itu dunia terhijab. Tapi bila dah perjalanan hidupnya semakin meningkat, semakin meningkat, sepatutnya maksudnya itu semakin dekat lah perjalanannya. Bila umur tu bertambah tu bermaksud dia semakin nak meninggalkan dunia lah. Meninggalkan dunia ni bukan dengan kekecewaan, bukan kerana kesedihan, bukan kerana aku dah puas dah, cukup lah, udah lah, apa lagi yang tak dapat, semua dapat dah. Dia bukan soal cakap gitu. Soalnya adalah kerana dia perjalanan itu menghampiri kepada yang hak. Sepatutnya lah. Perjalanan. Maka sudah pasti perubahan pada hati dia. Perubahan pada amalan. Amalan sama. Perbuatan sama. Dia tak boleh ubah dah. Tengok ubah pula cara sujud dia. Faham? Ya, kita asyik sama je sujud. Kita ubah sikit lah. Biar sujud tu banyak kali lah. Ini sekali dia asyik tak puas lah. Sudah pula. Tak ada, dia sama gitu. Tak pun sujud, no, lama. Tak bangun-bangun. Imam bangun lah. Dia tak bangun-bangun. Kenapa? Kita nak khusyuk. Habis. Dia takkan berubah perbuatan. Tapi yang akan merasai perubahan adalah hati. Itu ilmu yang masalah. Makam ilmu. Sehingga ilmu tu berjalan. Membawa kita kepada yang hak. Yang ini maha berilmu. Jadi, untuk kekal berada dalam majlis ilmu bukan sebab nak tahu ataupun dah tahu, tapi kerana nak mengekalkan diri kita bermula tak tahu dan kekal tak tahu sehingga berjumpa dengan Allah. Konsistenlah dia. Itu orang yang beriman tu dengan berilmu dia tak berpisah. Dia pasti akan bersamakan ketika Allah nak pilih dia pula untuk mendapat kefahaman tu, pastilah Allah akan kekalkan dia di dalam tarik ilmu. Mujahadah ilmu ni bukan kecil, besar. Batu sehingga ke Allah SWT memberikan jaminan bahawasanya barang siapa yang berjalan jalan untuk ilmu ni, kata Nabi SAW, Allah permudahkan dia jalan ke syurga. Dalam banyak-banyak amalan ni masalah, kita beramal semua nak ke syurga. Wasilah amalan, wasilah masuk syurga kerana Allah Ta'ala rahmatnya. Tapi dalam banyak-banyak amalan, kalau lihat pada hadis yang betul-betul menceritakan tentang perjalanan ke syurga, Allah menuntut ilmu. Perjalanan ke syurga. Allah permudahkan jalan dia ke syurga. Wallahi, jalan ke syurga bukan semudah yang disangka. Kerana apa? Kerana keliling syurga, benda yang nafsu tak suka. Keliling syurga, semua benda nafsu tak suka. Bila nafsu tak suka, ini bukan satu benda yang mudah. Keliling neraka, benda yang nafsu suka. Oh, itu yang payah. Jadi payah. Jadi, bila Allah campakkan dalam hati itu, rasa nak tahu, nak tahu dan nak kekal tahu, dan nak menetapkan diri rasa. Alhamdulillah. Sehingga kan membawa diri kita ini, mendapat sifat hauna, iaitu merendah diri. Itu sifat yang kita nak dalam hidup kita, sehingga Allah campakkan dalam hati kita itu. Allazina yamshuna 'alal ardh hauna. Dia berjalan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini
dengan satu sifatnya merendah diri. Kenapa merendah diri? Kerana Allah Ta'ala saja maha mengetahui akan segala yang zahir dan batin. Jadi merasai perkara itu. Dan ini bertepatan dengan apa yang kita nak sambung dalam perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. Masih membincangkan dalam usul perbahasan yang bermaksud asas perbahasan kita. Kita mensyarahkan kehidupan bersandarkan kaedah, uslub. Uslub, bahasa yang uslub. Kaedah sifat wajib bagi Nabi SAW. Sifat wajib bagi Nabi SAW. Kerangka ni tak lari. Pusinglah macam mana pun. Kita akan lari pada empat sifat wajib bagi Nabi SAW. Dan kita nak syarahkan kehidupan kita. Kehidupan mestilah disyarahkan. Kerana ia adalah satu ujian yang Allah nak bagi pada kita. Untuk kita syarahkan dia. Untuk kita fikirkan dia. Baik. Maka membincangkan diri menterjemahkan kekuasaan Allah. Kita masih membincangkan dalam usul yang pertama. Kaedah Siddiq. Siddiq. Di bawah tu ada tajuk diri menterjemahkan kekuasaan Allah. Sambung dalam usul 62. Usul 62 tu. Baik. Jadi kejadian manusia ini jemaah sekalian. Kalau kita lihat dalam perbahasan surah Az-Zariyat. Usul 61 tu perenggan yang bawah. Allah SWT meletakkan manusia dan jin itu untuk menyembah dan beribadah kepada Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kefahaman yang kita nak cari dalam hidup. Kita nak kaji kehidupan, kita nak cari kefahaman. Bersandarkan apa? Sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak perlu tercari-cari dalam hidup ni apa tujuan maknanya. Tak perlu tercari-cari. Kerana sebenarnya telah dibentangkan kepada kita kefahaman itu. Tinggal lagi kita nak ikut saja. Dan kita kaji. Maka mengikut kepada kajian sifat wajib bagi Nabi SAW ini, bila kita kaji balik, melihat kepada tujuan Allah jadikan manusia dan jin. Ada dua sekali, jin dan manusia. Sebab itu kalau kita lihat, iblis jin, kana minal jin. Iblis itu adalah jin. Tapi dia ketua kepada malaikat juga. Jin dan malaikat, dia ketua. Allah angkat, angkat derajat iblis waktu itu. Yang mana walaupun dah duduk dengan kumpulan malaikat, kita sangka kan kalau kita cakap dia tu duduk dengan orang baik-baik, takkan jadi jahat pula kan. Kita dah confident lah, tahap confident lah. Siapa kawan dia? Malaikat kawan dia. Boh, lega lah kan? Anak kamu kawan dengan siapa? Malaikat. Allah lega je dengar. Kawan dengan malaikat tu. Kalau kita dah boleh tidur nyenyak dah. Mak nak keluar je mak. Dengan siapa? Ha, malaikat. Ha. Oh. Senyum. Cakaplah berapa kamu nak cakap. Pakarlah kereta mana. Tak risau. Sebab kawan malaikat tak ada nafsu. Tak ada nak mengasut. Kan? Tapi kedudukan itu tidak menjamin masalah. Selagi mana dia tidak dengan Allah. Dia tidak dengan Allah. Masa tidak dengan Allah ni, dia tak berharap kepada Allah sementara. Dia salah letak. Kenapa dia tak ada ilmu? Dia ada amal saja, dia tak ada ilmu. Jadi nak tahu, Allah uji dia. Allah uji dia. Jadi ujian iblis bermula bila apa? Bila ada pasangan. Kan kita dengar ujian-ujian kehidupan ni. Hidup ni adalah ujian, kita bincangkan dah. Dan mana yang ikuti pengajian hakikat kehidupan ni kena dah dapatlah takrif ujian tu. Takrif ujian tu kehidupan lah. Ujian tu kehidupan. Kehidupan ni ujian. Sebuah kehidupan ujian. Ujian kehidupan. Apa tu ujian ni tu? Diuji dengan apa? Dengan baik buruk. Cobaan. Dia ada perkataan yang mesti kita kena dah kuasai. Kadang-kadang jangan tertukar. Ada orang tertukar. Ataupun kadang-kadang ujian pun tak salah. Apa? Cobaan pun salah. Ada tertukar-tukar. Ini kelebihan bila kita kaji dengan hakikat kehidupan ni, kita akan mahir dalam perletakan kefahaman tu. Jangan ambil mudah masakan, susah. Sebab apa? Bila salah takrif, kita akan tak tahu nak dapatkan punca kepada jawapan itu. Kita salah takrif, ujian. Yang faham pula ujian kita susah lah, atau lagi parah. Bila orang susah, dia sabarlah ujian. Betul lah kan? Tak salah lah, betul lah tu. Tapi bila bagi kesenangan, tak ramai orang nampak itu ujian.
Bila susah dah, sabarlah banyak-banyak. Doalah banyak-banyak. Bila senang, patutnya sama. Lagi banyak doa patutnya. Nabi Sulaiman AS mengisyaratkan kesenangan yang diminta mulkan lain bagi li ahadi min ba'di. Doa yang mana Allah diamalkan ni, kalau baca dia punya maksud tu, minta kerajaan mulkan lain yang bagi li ahadi min ba'di. Tak ada siapa dah undefeated. Memang Allah bagi. Ada pula yang buat konten dengan doa ni, surah As-Sad ayat 35. Dia kata satu doa yang akan bila kita baca, kita akan dapat apa yang kita nak. Oh. Dia buat review doa tu, orang perempuan cakap, berlatar belakangkan mustang. Nah, dia nak tunjukkan simbol apa tu kakak? Harta. Dan dia lupa bahawasanya, doa tu betul tak salah. Apa yang Allah bagi tu, ya tak salah. Yang salahnya kita, cara terima tu. Cara terima tu dia tak nampak. Kenapa Allah bagi dia? Dia ingat, oh sebab mustajab doa tu. Sedangkan Nabi Sulaiman AS jawab, ketika bagi semua ni, walana beluani untuk uji aku. Aizah, betul Zah tak? Ini tunggang agama ke? Jangan kata tunggang agama. Tangga dulu, tanya dulu saya, ke mana saya buat motor ni? Kalau berani tanya. Ke teguh dah ada destinasi? Dah sampai Thailand ke Ustaz? Dah sampai mana dah? 1000 corner dah sampai dah? Oh, dia boleh tanya pertanyaan tu, dah ada list tu. Tak ada masalah. Memang kita hari-hari kita bawa dia pergi kuliah, pergi masjid. Hari-hari. Mileh pun 60,000 lah. Oh, setahun. Sampai yang dekat motor Aradama saya hantar sana. Dia limpala dah. Hari-hari bawa. Habis tu, ujian untuk saya. Takkan nak selimutkan dia pula. Parah lagi sayang nak pakai. Tayar mahal. Minyak lagi. Maintenance lagi. Enjin tu dah itu hari tukar tu kena tukar sebiji. Enjin. Failure. Dia punya sistem dia failure. Model siapa yang pakai model 2019. Dia ada failure. Manufacturing failure. Defect. Valve bengkok. Jaranglah orang kena tu. Pertama failure tu dah. Tapi kerana tak berapa nak pakai sangat, tak terasa failure tu. Macam saya pakai, saya pakai betul-betul. Memang kita pakai sampai cut off tu buka lah kan. Bengkok bah lah. Ni dah pergi major service yang kedua. Major service 20,000 kan. Tukar seketul enjin 30,000 kan. BMW bayar lah. Bukan kita bayar. Ujian. Tuan-tuan pakai kereta, pakai rumah tambah ni ujian. Jangan kata tak ada tu ujian. Ada tu ujian. Jadi ujian ni baik buruk. Adakah kita nak taat atau kufur? Rujuk dalam surah An-Naml ayat 40. Walana beluan ni nak uji aku. Syukur atau kufur? Itu takut tu. Takut tu. Jadi ujian ni Allah datang dalam hidup dan ini berpasangan. Susah senang. Itu nama ujian tu. Kalau kita kaji balik, berpasang. Susah senang. Itu. Laki, perempuan. Sihat, sakit. Bila ada pasang tu ujian lah. Ujian berpasangan, apa dipasangkan baik buruk. Jadi pasangan iblis ni manusia. Jin dan manusia. Bila Allah pasangkan, datang pasangan, di situ bermula ujian. Macam kita, sebenarnya kita ni ujian kita ni memang dah hidup dah ujian dah. Tapi yang betul-betul ujian, bila kahwin? Start trigger. Mileage pun kira start. Sebab itu ibadat yang non-stop. Kalau dosa pun non-stop. Sama tak sedar, nikah itu adalah satu ibadah yang unlimited. Sebab tu dia di ibarat isyaratkan sunnah. Nikah sunnah terus. Dan yang menjadi serangan besar iblis. Rumah tangga lah. Iblis jaga rumah tangga. Post portfolio iblis menganap rumah tangga. Atau portfolio dia. Yang lain-lain menganap semualah. Organisasi ke, wak iman negara ke. Negara pun kecil. Iblis tak nampak besar.
Ini ada hadis maksudnya. Maksudnya apa? Setiap hari Iblis buat perjumpaan. Hari-hari Iblis akan buat divisi. Multaqa. Dia akan datang buat report duty. Dua jenis syaitan. Syaitan yang satu ni datang. Syaitan ni maksud jin lah. Jin yang baiat dengan Iblis lah. Jin yang mana ikut ideologi Iblis dipanggil syaitan. Manusia yang ikut ideologi Iblis, manusia syaitan. Syaitan tu adalah persatuan lah. Persatuan yang di yang disertai oleh manusia dan jin yang berideologi Iblis. Ha, jadi datang syaitan, jin. Cerita semua bentuk kejahatan. Akaza, ukaza, hakaza, wakaza. Maksudnya, kita boleh faham semua kejahatan apa? Semua. Semua ada. Ha, terus kata, kita boleh takrifkan wa'imah dia kucak-kacikan negara ke, dia kucak-kacikan ini ke, dia tiupkan benci kat orang tu, orang ni. Tahu Iblis jawab apa? Kamu belum buat apa-apa. Datang lagi seorang syaitan lagi. Dalam hadis ni Nabi gunakan seorang. Bukan seekor. Seorang. Sebab apa seorang? Sebab jin ni dia ada komposisi dalam dia lebih kurang manusia. Luar dia, zahir, api, tanah. Fizikal luaran, api, tanah. Tapi kalau dalaman ada perasaan, ada akal, ada. Sebab tu diuji tu. Jadi datang lagi seorang syaitan ni, dia cerita apa? Dia cerita aku takkan meninggalkan suatu pasangan keluarga itu sehingga dia bercerai-berai. Iblis ni, dia ada singgah sana kat laut, dia duduk tinggi. Dia dengar syaitan ni cerita, ni'ma anta. Ini macam. Dia turun daripada singgah sana dia, dia panggil syaitan tadi naik. Duduk sebelah dia. Ini macam orang kanan aku. Nah, sebab apa? Sebab Iblis memang kerja dia akan masuk ke rumah tangga. Bermula dengan kisah Nabi Adam AS. Tengok. Sebab apa? Meruntuhkan institusi rumah tangga. Bermaksud meruntuhkan segala institusi yang ada. Sebab dalam tu lah orang tu juga akan pergi keluar. Simple. Nah, kalau untuk keluar, kalau dalam dia power balik, kena brainwash ke ataupun kena rejuvenate balik, recharge balik. Abang jangan mengalah, abang sabar. Abang banyak doa. Abang sabar. Kita ada Allah. Dia recover balik. Anak balik, geram ke apa kat luar tu. Sabar nak. Dunia ni sementara. Mata'ul gurun, mak dia pun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim. Mak aku ni. Abang. Macam mana abang nampak muka semacam tu? Tak apalah abang. Kita ni dunia macam ni lah. Dia terus bagi nasihat. Bukan kata, abang cakap muka macam tu ni abang apa cakap? Cakap. Ataupun tengok muka suami macam tu dia. Dari dia muka macam tu, kita pun buat tak tahu dah. Ingat kita tak ada perasaan. Ambo dah bergaduh dua. Balik muka suami macam. So, muka isteri lagi teruk. Okay? Lepas tu muka suami masak tu. Buatkan air. Bagi. Bang. Sabarlah. Dia tak ada bila masam dia. Tak suka saya lah tu. Nampak? Jadi kalau balik dia okey. Keluar dia okey. Tapi kalau katalah kat luar okey. Semangat ni. Balik senyum. Ni senyum-senyum ni apa? Sudah. Cakap abang jumpa siapa kat luar tadi? Serius sangat ke kat luar tu? Oh dalam ni tak cerah lah. Dah pula isterinya hal. Nampak? Padahal suami dia balik khabar gembira ni. Nampak projek ke apa kan. Dan sekali. Payahlah cerita kat kamu. Nampak? Beza. Kalau kat luar tu. Disanjung tinggi. Bawa balik buat konferen. Dekat 10 juta orang. 10 juta orang buat konferen. Balik rumah. Balik. Isteri kata apa? Tak guna bagi si kamu akan 10 juta orang tu. Habis down tu suami tu. Dengan 10 juta orang boleh bercakap dengan saya, diam pula. Ini aku ni kata. Nampak? Padahal baru ceramah kat 10 juta orang. Tapi cuba 10 juta orang tu duk condemn tu. Pam, balik abang. Biarlah seluruh dunia condemn abang. Saya tetap puja abang. Contoh. Ini macam si abang ni. Ini macam ni hidup aku ni. Apa betul? Nah, itulah berlaku pada Nabi SAW.
Sebab itulah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Ha, kena pulau, kena cerca. Dulu panggil Al-Amin, dapat gelaran Nabi Rasul, Majnun terus dapat. Allah. Tapi balik, tengok muka Sayyidatina Khadijah Radhiyallahu Anha Al-Kubra, hilang masalah luar tadi. Oh, tak sempat cakap apa, tengok dia, rilis. Ni bak. Ni lelok balik tak ada pasal, tengok muka isteri, Allah nambah masalah ni. Hati-hati. Apa ke isteri ustaz semuanya? Dah kata nak jadi yang memberi inspirasi kan. Isteri kan kena cerita. Ha, nak jadi orang yang kewujudannya orang aware. Ya? Ha, kena jadi orang yang memberi lah. Sebab tu peranan wanita ada besar. Ha, berbalik pada dia. Maksudnya kata pasangan. Ya, ha, ada pasangan. Sebab kat situ lah kontradik nanti berlaku. Bertembung, bertembung. Di situ nanti, pertembungan inilah akan menyatakan siapa berkuasa. Hati-hati. Dah berlaku kat Iblis lah. Waktu tu bertembung dengan Nabi Adam AS pasangan. Dia tegur kata, aku mulia dihina. Automatik. Cuba tengok dalam rumah tangga. Kedudukan itu yang menjadi penentu nanti. Aku suami, kamu isteri, ikut je. Aku beli beras, kamu tahu. Maksudnya marah. Isteri bercakap, beras-beras juga. Aku yang masak. Ha pula dah. Lain-lain sekali, tak nak harap kat lelaki. Biar masing-masing ada sendiri pula. Ha, battle kat situ. Ha, ini siapa punya? Dia aku punya. Ni aku punya. Dah pula. Battle kat situ. Masing-masing nak berkuasa. Hati-hati. Sebab tu rampasan kuasa yang paling bahaya. Rampasan kuasa dari dalam. Ha. Isteri rampas kuasa suami. Ha. Ataupun suami kehilangan kedudukan. Habis. Hati-hati. Sebab itu, apabila wujudnya pasangan, kehidupan ni, dia menjadi, sebab tu dari awal kejadian ni, jin dan manusia, ada pasangan ni adalah untuk apa? Untuk mentaati dan mematuhi segala suruhan Allah Ta'ala. Bukan untuk tengok siapa kurang, siapa lebih. Aku nak berkuasa. Tak ada. Tak ada nak berkuasa. Allah bagi kuasa saja. Itu pun sikit pun. Saya gunakan perkataan bukan berkuasa. Berdaya saja. Berdaya. Kita dalam di manusia ni, dia panggil tenaga. Bertenaga. Itu lebih tepat. Energy. Bertenaga lalu ada daya. Dia panggil force. Force tu pun, dia kena ada kiraan dia tu. Momentum pula. Ha, nampak cerita lah, fizik lah pula. Ha. Bertenaga, berdaya. Tak ada berkuasa pun. Kuasa ni menentukan sepatutnya. Kuasa ni sebab kepada penentuan. Authority. Hanya Allah bagi pada beberapa badan yang berkuasa. Hakim, authority. Pihak berkuasa. Ha. Baik. Maka, di dalam kisah Iblis dan Nabi Adam AS ni menceritakan, surat 62 ni, kalau kita bacakan, memang inilah kisah kegagalan dan Nabi Adam AS berjaya lah. Dalam satu ujian yang pertama, Nabi Adam AS berjaya kerana ada ilmu. Pertama yang diberikan kepada Nabi Adam AS itu adalah ilmu. Wa'allama Adam al-asma'akulah. Dan ilmu itu adalah amal yang utama. Iblis diberikan amal, tapi tidak ada ilmu. Tapi bukan bermaksud amalan dia sia-sia. Tidak. Tetapi sekiranya dia gagal untuk comply dengan ilmu tu, dia dah beramal. Kira. Kira. Tiba-tiba, ketika nak berilmu, dia tak nak. Nak bagi faham kan. Nak bagi faham. Mari kita belajar. Mari kita faham tentang hidup ni. Mari kita faham tentang agama dan surat. Tak payah. Beramal je lah. Ha. Dia tak nak main tahu. Abah wastakbar, hormat kepada Nabi Adam AS tu, kalau kita kaji, adalah sebenarnya untuk bekerjasama. Kan? Untuk ambil ilmu yang aku bagi dekat Nabi Adam AS tu. Tu kamu ambil dapat. Give and take lah. Tapi tak nak. Ha. Sebab dia ada kedudukan dia, abah enggan dan sombong. Ha. Maka di situ berlaku kesombongan. Tidak pun Nabi Adam AS kita bagi ilmu. Dan kita ni, kita tak akan rasa lebih kalau sekadar amalan. Ha, kita akan lebih bila ada ilmu. Itu pula ujian pula ilmu. Tapi kerana jahil tadi, kita boleh rasa lebih pula dengan amal. Ha. No?
Kita ni susah nak rasa lebih dengan amal sebenarnya. Walaupun tuan-tuan solat pun sejuta rakaat pun, susah nak rasa. Sebab apa? Tak nampak. Tak nampak hasil tu. Yang paling nampak penat, itulah hasilnya. Oh, letih betul. Ha, tapi, tak nampak. Susah kita nak rasa, aku dah ada sejuta rakaat ni. Tuan-tuan pernah berjalan, rasa dah berapa juta rakaat tuan-tuan solat. Daripada start balik sampai sekarang. Berjuta dah tu. Silap bulan. Tapi tak rasa macam berjuta pun. Tak ada. Sebab kita tak rasa lebih dengan amal. Tapi kerana jahil, dia boleh rasa balik lebih. Dengan apa? Dengan amal bukan. Dengan kedudukan dia perasan. Beramal banyak tu, perasan dia, dia ada lebih kat diri dia. Ha, rasa macam diperhatikan. Nak pula Allah uji dengan kesenangan. Sebab tu bahaya. Senang tu, kadang-kadang dia sangka, oh, ini sebab berkat ni, aku berkat ni. Buat dunia ni macam magnet datang aku. Oh boy. Mulut masin. Ha, ni habis ya. Dia nampak kemuliaan tu diukur dengan kebendaan. Ada kedudukan. Macam mana boleh dapat ni? Boleh berjaya ni? Peperiksaan lulus ni? Ha, sebab saya beramal lah. Ha, walhal bukan itu jawapannya. Dunia ni tuan-tuan. Walaupun beramal sejuta tahun pun. Kalau dapat dunia bukan sebab amal. Sebab apa? Haza min fadli rabbi. Khalas. Ini kurniaan Allah. Khalas. Sebab itulah baru kita faham orang yang tak solat pun boleh dapat. Kurniaan Allah juga. Cuma dia takkan nampak bahawa itu kurniaan Allah. Kenapa? Dia tidak melalui proses pengabdian. Proses pengabdian tu dia tak lalui. Dia tak lalui solat. Dia tak lalui ilmu. Sehingga dia tak merasa hamba. Maka ketika Allah bagi dunia, dia merasa menjadi tuan lah. Dia mula tegak je lah. I pay this. Wah, mula I pay this. Hati-hati. Walah dunia ni, kalau Allah suruh minta bayar, tak terbayar. Allah minta bayar, tak terbayar dunia. Sebab dunia Allah punya. Allah tak minta bayar pun. Malah Allah pula bagi kita. Bagi duit. Ha, taip. Maka, kelebihan itu menyebabkan iblis abah was takbar. Enggan dan sombong. Tidak seperti sebagaimana Nabi Adam AS. Maka di sini, kalau kita lihat di masa kalian, Perusahaan 63 itu kesimpulan. Ini saya dah ringkaskan tadi, perbincangan kita. Ramai hari ini yang terlepas pandang berkenaan hak Allah dan hak sebagai hamba. Dalam bab ini kita menekankan tentang hak Allah dan hak sebagai hamba. Yang ini hak kepada Allah SWT itu kalau kita nisbah dalam kehidupan ini adalah untuk mengesahkan. Mesti kita meletakkan keutamaan. Yang ini, la tusyrik billah. Yang ini sebab itu membawa kepada sifat iblis itu sombong. Pakaian Allah Ta'ala. Selendangku. Kenapa iblis boleh rasa begitu? Pertama tadi kerana iblis jahil. Dia beramal tapi tidak berilmu. Dia beramal tapi tidak mengenal. Walaupun dia duduk dalam kumpulan malaikat, walaupun dia boleh bercakap dengan Allah. Tapi kerana dia tidak punya ilmu, maka semua itu tak terpakai. Jadi penting ilmu. Yang kedua, kegagalan bila dia terlepas pandang untuk mengesahkan Allah, maka dia akan musahkan diri dia. Sebab itu perkataan takbir warabbaka fakabbir. Akbar tu, Allahu Akbar tu adalah taksis bagi manusia. Kita kena datang kat dunia, Allah jadikan sebenarnya utama disebut mengesahkan Allah bersertanya adalah mentazimkan Allah. Mengasa keagungan Allah. Memusahkan Allah Ta'ala dengan nikmat dia. Hebat Allah, ya Allah, kaya ni kau, ya Allah. Kau boleh bagi aku pakai ni. Ya Allah, kaya ni kau, hebat ni kau, ya Allah. Allah boleh bagi kita dunia. Malah dunia ni kecil. Allah boleh bagi lebih lagi. Nah, kita kena rasa, ini ujian dunia ni. Kita conflict of interest. Sebab kita akan terkesima dengan kehebatan dunia. Canggih, hebat lah waktu. Ya, dia punya wui dia tu. Dia nak rasa Allah hebat tu susah. Sebab tu kita bila Allah bagi dunia, yang mana Allah amanahkan dunia pada dia, dia kena jadi
satu tugas tambahan bagi dia. Dengan kelebihan dunia itu, macam mana nak membesarkan Allah Ta'ala? Bukan senang. Kalau tak ada, satu bab. Jangan rasa diri kecil sebab tak ada benda. Itu pula terbalik macam tu. Sendak dengan apa? Tak ada apa. Bila ada benda, baik. Rasa. Dia tak boleh. Dia mesti rasa kebesaran Ta'ala. Bagaimana nak merasakan itu? Allah akan kita meneliti, merasakan pada setiap kejadian itu ada sifat-sifat kebesarannya. Itu kita dah bincang awal. Iaitu Allah suruh lihat dengan nama-nama Allah. Contoh kaya. Kaya tu kita baca dengan nama Allah sebenarnya. Bukan baca dengan harta. Bukan baca dengan nama kita. Kita baca kaya dengan nama Allah. Iqra' bismi rabb al-ghani. Allah Maha Kaya. Kita, wa nahnu fuqara. Kita pakai miskin. Kalau tak ada kaya tu, semua barang kat dunia tak laku. Tak ada nama kaya. Dan apa benda yang kita pakai, barang yang kita pakai itu simbol kekayaan. Simbol je. Macam motor tu. Ada logo kan? Semua tercabut logo. Motor apa ni? Made in China ke Ustaz? Made in China tu kawan kena. Ada sebiji mereka dah copy paste. China ke Korea punya tu? Sebiji motor macam ni. Tapi bentuk lain sikit lah. Harga RM88,000. Aftermarket. Aftermarket. Logo cabut. Logo tu lambang je. Lambang. Jadi harta benda semua lambang. Diri lambang. Lambang apa? Lambang kebesaran Allah Ta'ala. Lambang wajah. Maksudnya lambang. Membesarkan Allah Ta'ala. Sifat yang diterjemahkan pada makhluk. Lalu makhluk membesarkan. Dengan apa nak cara besarkan? Ketaatan. Itulah ketaatan. Sebab tu balik pada ketaatan. Surah Al Imran 109. Kembalikan seluruh kejadian urusan. Kembali kepada Allah Ta'ala. Segala urusan. Allah Jalla dikembalikan segala urusan. Jadi kesimpulannya adalah. Hak Allah Ta'ala ini jelas sekali adalah tidak mensyirikkan Allah Ta'ala pada segala sesuatu maupun segala keadaan. Maka berbalik kepada kedua-dua ayat di atas, yakni ayat surah Imran 109, surah Sad ayat 3 ni. Ayat 3 ni tambahan pada perbahasan untuk melunaskan hak Allah Ta'ala. Bahasanya kita di dunia ini adalah hak milik Allah Ta'ala. Oleh demikian sekiranya segala adalah milik mutlak Allah SWT, mengapa kita masih lagi terlihat manusia yang memiliki segala yang ada di dunia ini? Ini satu sifat yang mesti ditanggalkan berdiri. Yang mana sifat keberadaan, sifat-sifat itu kita kena berusaha untuk mengembalikan balik kepada Allah SWT. Ini satu perjalanan yang perlukan kepada perhatian. Sebab tu dia lebih kepada kalau kita fikir, Allah suruh ya tafakkarun. Sebab dia melibatkan renungan. Dan ini Mas Kilang macam kita duduk ni kan. Kita sedang membincangkan satu amalan. Bersertanya tafakkur ni. Ini kalau disebarkan dengan rokaat solat ni, lebih baik 1,000 rokaat. Sebab kita bertafakur dengan, kita merenung, sehingga nyata kebesaran Allah Ta'ala. Kalau tidak ada perbincangan, kita tutup, kita akan tengok pada diri, tengok pada benda, mungkinlah kita sebut Allah, tapi kita tak analyze dia. Kita tidak muhasabah, kita tidak hisab. Sebenarnya tuntutan kita pada dunia ini adalah kita kena analyze. Kita kena rungkaikan, ini kata ujian ni, sila huraikan apakah maksudnya, macam itulah ibaratnya. Sila berikan pandangan anda terhadap perkara ini. Itu label-label tu, label-label apa? Master, PhD. Lebih dahsyat lagi, sila buat satu kajian sehingga mendapatkan satu penemuan. Macam itulah. Bermaksud apa yang kita lakukan pada pagi ini sebenarnya, begitulah ke arah cara kita nak membawa kefahaman kita, melihat kembali kejadian diri, kemudian kaitkan dengan alam, sehingga kita nampak sifat-sifatnya, sehingga kita merasakan kebesarannya, sehingga kita merasakan kita ini hamba dia. Maknanya kita ni hamba kepada Allah yang Maha Kaya, bukan kita hamba orang kaya, dah hamba Allah Maha Kaya. Sebab itu tak ada panggil, kalau nama Ghani tu, kena tak Abdul Ghani. Dia tak boleh Ghani. Malah larangan Al-Ghani pula. Tak boleh. Abdul Ghani. Nah, nama yang terbaik tu Muhammad. Pada nama Muhammad. Dari segi nama, bagi nama anak. Atau nama-nama Allah. Abdul. Abdullah. Itu nama yang terbaik tu. Jadi, hamba Allah yang Maha Kaya. Jadi kita kuli dia je.
Kita ni ibarat macam bawa mama ni, bos punya. Dia driver. Seorang jemaah dia di Kota Kemuning. Kita berhentikan Musa 64. Kota Kemuning, dia kerja dengan satu korporat ni lah. Dia bawa lah kita. Kita apa je bawa sekarang? BMW 7 Series, Porsche Cayenne baru, Mers, Bayerns yang baru. Semua baru. 700 ribu. Paling sedap mana ni? Saya tanya. BMW lah, 7 Series tu. i7 tu. Daripada Shah Alam, pergi Kelang Batas 2 jam. Oh, 2 jam. Tak terasa. Siapa punya? Bos punya. Itu je lah. Nak cerita tu. Ya tuan-tuan. Tuan-tuan pakai lah kereta apa. Siapa punya? Bos punya. Saya tukang bawa. Kalau tuan-tuan boleh rasa dunia ni tukang bawa je. Okey lah. Tapi kalau tengok. Ini panjang cerita ni. Sebenarnya kita kena fokus. Apa yang kita dapat ni, dia bukan tiba-tiba. Kita ada perancangan. Oh, dia cerita dia ni. Patutnya, bagaimana? Alhamdulillah. Saya tukang bawa je, Allah bagi, saya pakai lah. Nak naik ke? Nah. Saya tolong bawa kan? Wah, buka pula pintu. Baik. Saya jadi driver tuan hari ni. Pada dia owner, bawa gitu. Ini sekali macam itu lah. Tapi memang kena macam itu. Baiklah, wah, alhamdulillah. Saya ni mate kat sini je katanya. Kena jaga rumah kan? Kena bersihkan. Kena ni, itu semua suruhan Allah tu. Jadi jemaah sekalian, ini rasa yang kita kena ada dalam diri kita. Wallahu'alam. Itu saja perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Mohon ampun maaf daripada saya ada kekurangan. Rasa-rasa tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Aku lukal lihaza wa astaghfirullah azim ni walakum. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu